semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Everybody dance to beat like that. Ya, itu adalah lagu saya yang nantinya saya akan upload ya. Saya sambil nunggu sampai drop ini saya mau ngomong aja opening gitu loh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan di kesempatan kali ini saya akan nge-reaction Beatbox Germany lagi. Maaf kalau misalnya saya itu jarang upload, justru malah nguploadnya jarang gitu ya. Mohon maaf. Oke. Okay? Udahlah. Gak usah perlu kebanyakan basa-basi. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram gua, dan follow juga, jangan lupa subscribe YouTube ini. Oke. Okay? Let's go. Kita ke reaction-nya. Tune on the floor. Bang, jadi asik ya openingnya sekarang. Iyalah, anti copyright pemirsa. Lagu bikinan saya sendiri. Saya lagi belajar Indo Bounce guys, ngomong-ngomong ya. Dan juga saya lagi belajar banget cara nge-produce musik apa segala macam, dan berhubung juga gitu loh dengan reaction konten kali ini Loop Station, saya lumayan mengerti cara mereka membuat structure dan segala macamnya. Mungkin saya bisa memberi breakdown sedikit loh, jadi ngebacotnya di sini anjir. Oke lah, let's go, kita langsung ke reactionnya. Siapa ya hari ini ya? Oh, Saugau versus Saijo bro, let's go. Aduh, jangan nge-lag dong, tolong banget ini mah dari kemarin. Maaf ya guys kalau misalnya patah-patah anjir. Ini soalnya saya, PC saya belum saya ganti pastanya, terus saya belum bersihin dalemannya semenjak saya punya laptop ini. Tolong jangan nge-lag ya. Maaf ya guys kalau misalnya nge-lag. Let's go. Wow. Konsep baru kah guys? Oke. Gila berapa minggu ini gua enggak denger Saijo nih. Hey, one shot, let's go. Wah! Tuh kan enak banget anjir, Mark 2 tuh lu one shot tapi bisa di-record tuh. Anjir, keren. Coba di Mark 1 enggak bisa, bro. Ini cuma bisa di Mark 2 kayak gini tuh. Hey, classic hi-hat from Saijo, bro. Akhirnya begini udah menunjukkan karakternya Saijo banget gitu loh bro. Wow, EDM bro. Oke. Wow. Going with the E minor. Oke. Wow. Pasti di filter. Dem. Akan bener. Klasik saya jauh banget nih begini nih. Let's go. Wow. 2 menit bro. Dia masaknya kemana ini? Wow. Structure-nya banyak banget dia input anjir, efeknya keren. Wow. New track from Saijo bro. No auto tune bro. Let's go. Oh damn, this one's so beautiful bro. Wow. Bener-bener kayak lagu anjir. Wow. Dia ngerilis ininya loh, apa structure dari verse-nya. Deng deng deng. Wah. Keren. Maaf kalau saya jeda ya, kalau kalian merasa terganggu, ke original videonya aja saya taruh link-nya di bawah kan. Tapi di sini kan kalian pengen lihat reaksi saya dan juga bagaimana cara saya memberikan feedback. Abang kelamaan, Bang. Maaf. Rilis. Okay, no problem bro, come on. When all these moments felt so right. Okay, let's go, no problem. Wow. Okay.
bro. You can hear that finger flick, bro. Wow. So beautiful, bro. So complete. Wow, it is a breakdown here. Gua kira mau di-slice terus anjir. Okay. Enough. Yes, nice. Okay. Gini sih, gue cuma pengen ngasih feedback kalau menurut gue nggak false bro. Ini nyanyinya nggak false, tapi menurut gue di kategori aman lah. Dengan dia punya structure seindah itu gitu. Aduh, kekikit lidahku, cok. Ini, wah anjir sakit banget loh. Apa? Aduh sakit anjir lidahku. Ini guys, apa Saijo ini dia create structure itu benar-benar menarik bro. Komplit gitu loh, dia masukin semua elemen ya kan. Biasanya orang tuh bikin recordan yang begini ya, itu pasti dia kerumitan nyusunnya bro. Tapi kalau Saijo tuh kayak udah apal segalanya anjir dengan loop stationnya dia gitu loh, anjir keren. Terus cara dia nge-playback, terus cara dia nyusun strukturnya gitu loh dari apa yang dia udah buat gitu kan. Nah yang tadi gue bikin kaget tuh rilisnya, terus tiba-tiba di bagian dropnya itu si kicknya lu denger banyak kan, dududududu. Itu dia harus mencet dulu bro. Biasanya orang tuh dengan dengan dia cari aman itu biasanya gak dibikin beat skater begitu. Gak didug-dugin. Nah gitu loh. Tapi kayak cuman ya udah let it flow aja. Tapi si Saijo tuh take a risk banget lo tau gak. Itu agak susah bro. Mainin kayak gituan anjir beat skater. Kayak ibaratnya lo freestyle di beatbox gitu loh. Nah terus sama Saijo ini nge-slice. Terus tiba-tiba ngasihin elemen apalagi di dropnya itu loh. Yang bikin kagum gue sama Saijo gitu loh bro. Mungkin dari sini kalian bisa paham betapa indahnya musik dari Saijo ini bro. Gokil. Ini Saijo ini adalah orang-orang di loop station itu gak bisa bro. Gak segampang itu untuk ngalahin Saijo bro. Ibaratnya Saijo tuh the god of loop stationnya kayak Saro di 2017 bro. Anjrit. Gila, Saro kan udah one of the god gitu loh. 2018 juga Beatbox World Championship juga Saro gak bisa. Karena gak ada yang bisa ngalahin dia kan. Dengan Mark 1-nya. Nah ini Saijo nih dengan Mark 2-nya. Dengan double device-nya. Even dia gak double device pun percaya sama gue. Dia pasti jago anjir. Bagus cara nyusun struktur musiknya anjir. Let's go, kita menuju ke Sagau. Beatbox, let's go Sagau. Wah Sagau nih juga ngeri kan. Kemarin gue bilang ini underrated beatboxer bro. Ketemu sama Saijo anjir. Kayak mana dia bawainnya sekarang? Oh, silent record bro. Anjir dia ngabisin waktu berapa ini? Oke. Wah. Gak apa-apa. Pastinya kita menunggu pre-record tadi terbayarkan. Wow. Gua nggak denger melodinya aja merinding anjir. Gak bohong kalau kalian kelihatan nih. Wow. Yes, come on. Baju lu bagus katanya bro. Real funk. What the hell is going on? Ibu, astagfirullahaladzim, kenapa pas drop tuh langsung buffering anjir? Guys, mohon maaf ya anjir. Bentar, saya ulang dulu. Woi, kok sih tiba-tiba kefong anjir?
shit, then yeah, come on. Wah gila bro, Loop Station bisa bikin musik funk dong. Little delay here, dude. To get the double time right here. Come on, psycho. Let's hit it, psycho, dude. Wah, ini ada perlawanan dong, bro. Hey! Lihat muka Sin. Kagum, kan? Karena kaget, anjir. Ternyata Loop Station bisa bikin musik begini. Baru muncul, loh. Belum ada yang bikin musik-musik funk gini di Loop Station, anjir. Oke. Wah, Bel Pabrik. Bel Pabrikin, anjir. Bel Pabrik mau pulang. Wow. Okay, little instrumental deh. Okay. Oh, we're going out through and in this. Wah. Okay. Wah, vokalnya ketutup sama instrumentalnya apa yang dia buat, bro? Abis. Okay, nice. Oke, jadi gini guys, ini ronde 1 kalau dari point of view-nya sebagai saya yang orang awam di Loop Station ya. Ini sebagai orang awam di Loop Station, bukan yang ngerti banget tentang Loop Station ya. Dan orang awam yang sudah lagi belajar untuk membuat musik gitu ya, create musik. Oke, jadi Sagau ini yang bagian akhirnya ya, ini udah kelihatan mistake-nya gitu loh kan. Kalau setiap battle itu kan nyari kesalahan doang kan. Kalau misalnya dua-duanya baik kan tinggal nyari kesalahannya. Nah menurut gue tuh Sagau ini kalau si vokalnya ya, ini vokalnya tuh ketutup sama instrumen itu udah pasti. Cuman menurut gue gak terlalu mistake parah banget gak sih. Ini tuh gue kenapa milih Saijo. Oh iya, ini gue milih Saijo jelas di ronde pertama. Karena elemen musik yang dibawain Saijo itu lebih berwarna dibanding Sagau. Sagau ini punya structure musiknya dia itu bagus bro, gue tahu itu bagus, cuman gue ngerasanya lebih berwarna di Saijo karena dia kasih instrumen nyanyi, kasih instrumen berbeda di setiap dropnya, bahkan sampai di habis waktu kan, dan dia benar-benar tidak wasting a time gitu loh, nggak yang menyia-nyiakan waktu gitu loh. Itu menurut gue adalah sebuah hal yang keren bro. Itu susah yang itu adalah hal yang paling rumit untuk dilakukan para loop stationer beatboxer. Anjir. Ya gitulah. Jadi kesimpulannya adalah gue milih Saijo di ronde pertama karena emang dia lebih komplit dan gue lebih suka. Emang kan gue udah bilang Saijo tuh orang yang susah banget dikalahin di Loop Station, bro. Belum tahu ini siapa yang bisa ngalahin Saijo. Antrix. Anjir. Ya udahlah, kita lanjut dulu ronde 2-nya dari Saijo ya. Let's go. Mit seiner ersten Runde. Kesimpulannya itu aja sih menurut gua. Saijo's Runde in 3, 5, I, beatbox, let's go. What is this? Wow. Really much reverb there and filter. The cake, the snare, right? Okay. Wow. Bududu. Saya trance kah?
atas 30 sih. Begadang. Enggak, enggak 130 ini. 135-an lah. Wow. Sumpah Saijo banyak banget konsep baru ya. Dah. Sisa aku ngapain anjir, latihan kayaknya deh. Tuh, dia lagi ngerekord guys warna merah tuh. Wow. Sumpah ini udah benar-benar kayak musik anjir. Ingat ya, ini dari mulut semua bro. Tapi ada campur efek sih. Oke, let's go. Wow! Sick! Hey! Oh! Oh my god, dude! Ooh! Sumpah ini di switch ke sidetrans ngeri sih. Bududuk, 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 bududuk. Wah gila. Awalnya, holy shit, unexpected. Tapi tidak begitu bagus dengan endingnya sih. Ya nggak disusun rapi kayak biasanya gitu. Biasanya kan Saijo kan disusun rapi. Mungkin apa keterbatasan waktu ya. Tapi gue ngerasanya Saijo nih nggak ada yang wasting time loh. Nggak ada yang nyanyain waktu anjir. Oh, gue tadi mau ngomong bro, sebenarnya musik itu lebih musik itu dominan, jadi lebih enak itu karena ada dominan kick dan snare yang suaranya sangat renyah. Nah, itu bro kuncinya. Kunci dari sebuah musik supaya didengar nikmat, kick dan snare-nya itu ngehajar dengan mantap. Kalau kick-nya deg, gitu ya, deg-nya dapet ya, terus snare-nya dapet. Lu mau masukin elemen musik apapun ya, bakal enak. Gua tadi lu bisa dengar kan? Ya Sagau bikin fong-nya. Coba kalau Sagau fong-nya dia bikin musik tadi tuh tapi kick-nya gak berasa. Misalkan bunyi kick-nya tak. Nying aneh pasti. Nah, Saijo juga sama kan. Dia ya di drop-nya juga enak. Nah, pas di bagian teor. Dodok, jodok, 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 jong. Ter. Nah, si duk-nya itu kan dia kan bikin jadi one shot kan yang tadinya duk, tak, duk, tak. Tapi dia bikin duk, teow, duk, duk, teow. Ah ya kan? Dia dibikin one shot itu jadi kayak lu cuma sekali pencet doang gitu loh. Nah cuman kalau di Mark 1 itu lu harus setting secepat mungkin untuk ngerubah dari keep roll musiknya jadi one shot. Itu perlu disetting lagi. Gue nggak tahu kalau di Mark 2 mungkin ada settingannya untuk langsung ke one shot. Gue juga nggak tahu, kayak gampang banget anjir mindain dari live record menjadi one shot itu anjir bisa gitu loh, heran gue. Ini buat kalian yang nggak tahu loop session, jadi ada fitur one shot itu loh, tadi kan udah gue jelasin, semoga kalian paham lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke Sagau, let's go, ronde terakhirnya bro. Wow, Saijo's zweite Runde. Gua harus lihat dulu second roundnya Sagau sih. Kalau Sagau ngeberikan surprise elemen ya, elemen surprise yang nggak kita expect, bisa menang ini orang. Oke. Okay. Headshot. Hey.
I can see your jaw drop. Huh? I can see your face drop. I can see your jaw drop. Kok gue kayak tahu ini liriknya? I can see your face drop. Dong dong deng. I can see your jaw drop. Kalau beneran mirip kayak lagunya, lompat gue dari tangga anjir. I can see your face drop. Enggak, gue mau denger dropnya ulang anjir. Ini tuh lagu bro, lagu bass house gitu loh. Kalian tahu gak ini lagu apa? Komentar guys di bawah guys. Gue gak tahu nama lagunya apa anjir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah. Getar semua ini. Coba gue mau denger fokus bro anjir. Kaget. Soalnya gue tahu ini lagu dari bass house gitu loh. Ada lagunya guys. Kalian coba komentar di bawah deh lagunya apa gitu, gue lupa. Cedeng dong cedeng. Anjir. Kenok tulka. Kenok tu sama dastar apa-apa gitu gue lupa. Gila kerasa banget anjir bassnya. Melodinya juga. Kalian pakai headset deh. Look at the judges dude. Look at the crowd reaction bro. Oh my god. You make it a hard decision, dude. Gila ini juri bingung sih. Wah gila. Wah gak siap bro. Dibikin apa ini second dropnya? Come on, bro! Wow! Minutes left, dude. Kenapa di-cut tiba-tiba? 1 minute left. Oh no. Bang, lu kan kemarin di Jerman, kok lu gak tahu? Gue di bawah tanah, di ruang bawah tanah, tiduran. Nah, deg-degan ini tuh mulai sebelum gue semifinal lawan OSIS. Kalau lu mau tahu, ini nih, gue tuh baru naik lagi pas sama OSIS itu setelah masuk ke, apa namanya, 8 besar loop station ini selesai. Gue tuh nonton yang akhirannya 8... Bukan 8 besar, akhirannya semifinal ini kalau gak salah. Ini semifinal kan, apa 8 besar, gue lupa lah pokoknya. Ini gue belum nonton nih yang ini nih. Gue tuh nontonnya lupa gue. Saijo sama Leonard itu di final sama sebelumnya lagi, anjir. Lupa gue. Kok ini di cut? Emang banyak trouble kayaknya kemarin tuh di Jerman tuh si loop stationnya guys. Duh sayang banget anjir. Oh no.
Sagau, you did a great job, bro. You really did a great job. Now, nice try, dude. Judges, eure Entscheidung in 3, 2, 1, judge. Yes, I do, of course. Saijo zieht ins Finale. Macht nochmal Alarm für Sagau. Sagau, you did a great job, bro. You really did a great job and make me feeling surprised right here. You know? Damn. Gila, ini Sagau kalau beneran lanjut juga sebenarnya nggak terlalu hard decision sih. Ini soalnya masih bener-bener kayak lagu aslinya banget, anjir. Cuma di-recreate aja ke Loop Station. Cuman ya gue kaget banget sih, jujur. Anjir, keren-keren. Udah lah, mungkin cukup segini dulu aja reactionnya. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next reaction. Mau cabut ya? Ya udah deh, nggak apa-apa cabut. Tapi besok nonton lagi ya. Kalau gue ngupload lagi ya. Insya Allah, saya nguploadnya sering. Mohon maaf ya kalau saya nyebelin. Terima kasih semua yang udah menonton. Sampai jumpa lagi di video reaction selanjutnya. Saya Adi Kirang, pamit undur diri. Thank you, deh. Hey.